Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gusmus, Gusmus ingin memberikan informasi bahwa dini hari tadi pagi, hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, itu di sekitaran kaki Gunung Guntur Garut, terdengar suara gemuruh yang ketika terjadi kita tidak tahu asal-muasalnya dari mana. Apakah dari suara dapur magma Gunung Guntur atau dari hal-hal yang lain. Sampai hari ini kita masih mencoba mencari informasi mengenai suara gemuruh yang dikeluarkan oleh Gunung Guntur Garut. Nah, Gunung Guntur Garut ini adalah gunung Merapi aktif ya sahabat ya, yang sudah lama belum meletus. Itu sudah di atas 100 tahun ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita semua tidak terjadi apa-apa terhadap Gunung Guntur ini. Namun, tetap waspada dan selalu siaga. Jadi kita melihat tanda-tanda alam yang lainnya ya, nanti gejala-gejala alam yang timbul apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sahabat Gusmus, itu saja informasi dari Gusmus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.